Meski saat ini ombak di pantai pesisir timur laut Sumatera Kabupaten Tancap Barat masih dalam kategori tenang, namun prediksi cuaca tak menentu atau kerap turun hujan terus terjadi. BPBD Tancap Barat meminta para nelayan untuk tetap waspada ketika ingin melaut dengan pastikan APD tersedia di dalam kapal milik mereka. Belakangan ini cuaca kerap turun hujan. Ini juga menjadi imbauan bagi para nelayan ketika melaut. Dalam kesempatan ini, Kabid Bencana dan Kesiapsiagaan BPBD Tancap Barat Zulkafli mengatakan pihak BPBD terus memberi imbauan kepada para nelayan untuk tetap melengkapi APD ketika sedang berlayar atau melaut. Minimal pelampung selalu tersedia di dalam kapal, dengan harapan tidak terjadi nelayan yang tenggelam atau insiden kecelakaan ketika sedang melaut. Ya, imbauan kita kepada nelayan, ya walaupun ombak tidak terlalu tinggi, namun dengan cuaca sekarang tetap menentu, jadi diharapkan kepada nelayan kita harus tetap waspada. Dalam keadaan melaut, ya harus ya diutamakan, keselamatan diri harus diutamakan. Ya dengan apa, melengkapi APD-nya. Ya, jadi walaupun nelayan tak biasa ke laut, ya tidak ada salahnya dilengkapi dengan alat-alat pendukung kalau terjadi nanti. Lebih lanjut, Zulkafli menambahkan, beberapa waktu lalu, para nelayan juga telah diberi bekal dengan cara kegiatan sekolah lapang cuaca nelayan yang digagas oleh pihak BMKG Provinsi Jambi. Guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan nelayan terhadap informasi cuaca maritim untuk mendukung kegiatan sektor perikanan dan kelautan. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.